Ini kalau kena damage gue mati dia nih. Sumpah. Tuh ini deh. Aduh ini one hit KO gak ya gue. Oke, masuk. Please. Gak ada deh kayaknya teman-teman. Udah nyerah aja. Oh, oke, okay. Kita akan ke Cerulean City Gym. Nanti kalau dapat telur lagi deh ya. Oh, ini gue lagi kayak gini nih waktu ini. Plak muncul langsung. Langsung aja kita ke Cerulean City Gym. Bulbasaur taruh depan. Mau Pikachu taruh depan juga gak apa-apa sih buat Bulbasaur jaga-jaga. Eh kok gue kesini sih? Tolong. Bulbasaur taruh depan biar jadi Ivysaur kali ya. Nih, ah lu mau pakai level 15 Ivy gua tuh. Oke. Okay. Dia bilang good luck ke gua dan Beedrill gua taruh belakang dulu ya, bentar. Anjir di sini dong. Wah, 3 anjir ininya. Bisa sih kuat. Kuat kayak gua lawan Misty. Beauty Lily. Golden. Kan. Isinya tuh Golden, Staryu, Horsey kalau enggak salah teman-teman. Ada satu trainer yang punya Horsey kalau enggak salah di sini. Van Whip. Cepret. Waduh, dia punya pack dong. Wow, pintar juga Golden di sini. Ah, ini yang gini-gini kurang ajar nih teman-teman. Udah nyiapin nih. Oh, sakit. Van Whip. Okay. Kuat ini Goldennya, pick-nya sakit banget. Wah, naiknya dikit banget cuy. Pack-nya sakit tadi, lumayan. Kalau ada Golden punya pack lagi, ngeri sih gue. Ini sebenarnya bisa di-avoid dengan kita muter ke sana, cuman gue gak mau karena gue butuh level. Tiap gym tuh yang gue senang tuh di Pokemon tuh ada tantangannya guys. Shellder ini tipe ice. Mati sih gue harusnya ya. Di ice beam, aurora beam ya. Oh kan dia ada ice shard. Jing, 3 darah gue. Nyet. Gue gak ada ini sih, absorb. Nah ini licit, nyolot sih. Aduh bulba gue. Allah, baik. Gue di ice shard mati anjrit. Pinter juga nih musuhnya nih. Seller ini water ice teman-teman. Kerang dia. Berubah jadi cloister nanti. Itu juga ngeri sih anjir. Cloister tuh salah satu Pokemon dengan dev yang paling kuat. Aduh sakit nyet. Sumpah dah. Ayo Bulba. Tahan Bulba. Fight. Fine whip. Sekali aja. Dia gak ada absorb sih. Dih gila, Ice Art itu priority move teman-teman. Jadi, anjir satu. Waduh, mati cuy. Musuhnya lebih kuat, kan gue udah bilang kan, jago kan musuhnya. Gym 2 udah lumayan nyolot sih ini. Ya lu bayangin aja, lu punya something tipe grass gitu. Tiba-tiba dipatok pakai Golden yang punya. Aduh ini levelnya beda jauh cuy. Oh, gue double kick bisa mati sih goblok nih. Wah sip, tapi dev dia kuat ya. Iya jangan-jangan. Thunder Shock itu special attack teman-teman. Jadi lebih enakan pakai Thunder Shock. Oh, shitnya masih nempel. Oke. Thunder Shock ya. Eh, quick attack. Aduh, salah gue harus quick attack tadi. Gue kalau Pokemon Center dulu teman-teman gak kuat ternyata Pokemon gue ngelawan dia. Eevee dapat bite. Boleh dah belajar. Eh enggak sih. Oh boleh deh design attack. Darkness. Kita isi darah dulu kalau kamu center teman-teman. Gak kuat anjir. Gue udah mau bilang kan gymnya tuh nyolot anjir. Walaupun nih kita udah counter dia, dia ada counter kita balik. Dia ada move yang ke counter serangan kita.
ya gue gak kebayang lah, mana kebayang gue dia punya Shellder anjir. Gue kan ngingetnya dia punya Horsey, Goldeen nih gitu-gitu. Bener-bener pure water Pokemon. Taunya ada yang, kok gue nyasar kesini anjir. Maaf guys, gak fokus. Untung gue jago. Jauh-jauh ya Pokemon Center disini. Permisi mbak. Yes. Beedrill gue gak bisa ngapa-ngapain. Oh gue ada Nidorino teman-teman. Baru ingat belum dipakai Nidorino kita. Nanti pas lawan Misty ya. Kalau misalnya Bulma gue gak kuat, gue pikir gue dia gak kuat, kita ganti Nidorino. Nidorino gue tebel kok, sakit juga. Ikat aja nanti. Okay. Lawan trainer lagi. Terakhir ini. Tebak Pokemonnya apa nih? Gak mungkin Goldeen lagi sih feeling gue. Kayaknya Staryu udah feeling gue sih. Staryu nih kayaknya. Kalau gak Horsey. Oh Seal. Aduh ini Seal juga Water Ice teman-teman. Dia udah juga nyolot. Aduh ada Ice Art juga ini pasti, yakin gue. Metong lagi dong Bulba gue. Gak tabrak main PP langsung. Oh aku aja tuh. Untung aja. Ceprot. Wih, Seal juga tebel sih devnya ya. Ini gogok laut teman-teman, ceritanya anjing laut. Lucu ya. Lu lihat dugongnya nanti lebih keren. Dia pasif ininya apa ya? Gue lupa. Duh, aku ngejet speednya ngebut juga dia anjir gerak pertama terus. Bulba, betok. Untung gak ada Ice Beam, Aurora Beam. Dia ada Aurora Beam sih level 25-an. Nanti kita cari Seal ya teman-teman ya. Seal lucu loh. Gue suka sama Seal. Karena gue malas ke Pokemon Center. Ini kalau kalian gak mau boros, gini guys caranya. Mana potion medicine. Kalau kalian mau boros kayak gini caranya. Cuman kalau kalian mau ngirit ke Pokemon Center aja. Jalan. Potion dipakai buat battle. Gue malas. Kok udah jago, ngapain gue ke Pokemon Center? Gue gak akan biarin Pokemon gue mati sih, biar semuanya dapat level. Dia ada 3 Pokemon sih, ingat gue misti ini. Oh 2. Masih ada Sarmi salah satunya nih. Ini satunya Psyduck dulu. Oke. Oke, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita fan whip dulu karena gua tahu Psyduck dia tebel. Wah, anjrit confusion. Nyet. Ngeri nyet. Bisa enggak bisa? 21 anjir ini damage-nya. Aduh, anjir nggak expect gue bentar. Nggak pasti nggak bisa earthquake dia. Jadi dulu coba, ini beda 5 level loh teman-teman. Sadak dia level 18. Pikachu, go! Dia ada confusion lagi. Tuh, apa yang gue bilang kan? Sadak itu emang bukan tipe... Anjir, 18 orangnya. Ini gue tanda shock dulu kali ya. Go! Speednya kencangan Pikachu gue teman-teman. Paralyze, please! Gak cuy, ketergan dia. Aduh, STAB. Kan sakit. Bisa. Dia kalau gue kasih poison. Pokemon gue poison semua lagi. Ada Eevee tapi teman-teman. Ih, sama Pokemon utama gue aja beda jauh loh. Levelnya beda 1. Headbutt. Oke, Bulbasaur level 16 guys. Ini Starmie. Oh, gue mau ngingetin sesuatu lagi teman-teman. Starmie itu Pokemon bintang laut. Dan ini yang bahaya. Dia ada Water Psychic. Gue baru inget. Aduh, nggak bisa lawan dong Nidorino gue ya. Keep battling. Kita pakai Eevee aja. Ah, Eevee gue ada Bite. Dia kan ada Psychic nih. Kita gigit aja teman-teman. Psychic itu lemah sama kegelapan. Kena. Wah, Scald cuy. Scald ini air panas ceritanya. Untung nggak kebakar gue. Tebelnya. Nice Eevee. Tapi ini gak akan cukup sih. Headbutt coba. Tuh kan dia ada Psywave. Ini kalau kena ke Pokemon racun. Sakit nyet. Kalau kena Pokemon racun gue. Wah dalam banget dah. Pokemon racun gue ada 3.
masa gue keluarin biji gue, oke deh cobain pakai biji gue, let's go. Takutnya gue ada ice beam nih dia, tapi biasanya pakai scald dia nih kalau kayak gini. Scald itu bakal ngebakar kita, ada damage per turn dan itu bakal ngurangin attack kita teman-teman. Scald lagi dia. Ini air panas nih ceritanya nih. Wah anjing, gue belum sakit banget nih. Waduh kena gue. Gila jago Starmie-nya anjir. Starmie nyolot sih teman-teman. Emang nyolot ini water psychic yang ini nih. Duh gue ngeluarin bidir kelar langsung. Gimana ya? Ulan Bulbasaur juga mati ini mah. Lu percaya gak? Gue ngeluarin Bulbasaur mati nih. Dia ada Psywave dan itu STAB sama tipe psychic dia. Sama tipe attack bonus. Dia ada dua tipe kan, psychic sama water. Potion kita kasih ke Eevee. Lah, sosok ngepur dia, nge-swift. Ini speednya kayak gedean dia deh guys. Mana rasanya jauh lagi kan. Asal ini masuk aja. Ayo, nanti kasih gue. Dorino ya. Gak bisa, sumpah. Possessing. Dia nge-scale. Gila dia nge-pur gua loh anjir. Gua di save mati nih teman-teman, sumpah. Celak. Masuk dong. Wah, gila tebel. Horror attack sekali. Aduh, betul dia nge-pur gua anjir. Bangke. Asli ini dia nge-pur, sumpah. Bisa nyisa satu Pokemon ini gue nih. Ini bakal seru sih tapi. Beedrill. Beedrill harusnya masuk teman-teman karena dia ada bug. Cuman kalau kena tetap mati sih kalau kena Psywave-nya dia. Ini kalau kena damage gue mati dia nih. Sumpah. Ini deh. Aduh, ini one hit KO enggak ya gue? Anjir. Oke, masuk. Please. Ya, kena burn damage gue. Ngurang dong, Bambang. Aduh. Nice poison. Ya ini cukup lah. Kita nge sakitnya sumpah. Biru gue keber lagi. Ini tapi gue di Psywave mati sih teman-teman. Gini caranya kalau udah kayak gini mau nggak mau kita kasih darah aja ke si ini. Asli dia kebur ini sumpah dah. Kalau gue jadi Misty gue nge Psywave sih dari tadi sumpah. Ini Pokemon gue semua di Psywave kecuali si mati dia. Dalam aja racunnya untung keluar tuh. Satu lagi Pokemon gue. Gila ya. Biar ada levelnya 3. Tapi Bulbasaur level. Ini kita harus leveling lagi teman-teman, gak bisa kayak gini. Oke, Eevee. Kita harus lapin lagi nih fix. Oke teman-teman, kita udah dapat badge nya Cerulean City. Gila ngorbanin berapa poison tipe gue. Kayak dapat scald. Scaldnya nyolot ya guys ya. Masuk mulu burn nya loh. Itu burn. Itu tadi kalau Beedrill gak kena burn udah mati tuh langsung si Starmie. Cuma dia kena burn tadi. Jadi wih jadi gede anjir. Masih 41 menit, kita masih bisa main lah. 1 jam lagi. 20 menit lagi, sorry. Kita revive dulu. Gua masih belum nyerah dapetin Squirtle asli dah. Apa mau ke rute 3 nyari Charmander? Satu, dua, tiga. Ada 3 Pokemon Poison gua, teman-teman. Gua gak akan kuat lawan Pokemon tipe Psychic, sumpah. Gua terlalu banyak Poisonnya, sumpah dah. Psychic tuh kita harus cari tipe hantu. Nah, jeleknya lagi guys, tipe hantu di sini punya poison juga. Tahu siapa? Gengar dan gak ada tipe hantu lagi. Cuman Gengar doang di sini teman-teman. Sayangnya itu doang sih di sini tuh. Kalau nggak salah beres melawan Cerulean City Gym. Aduh belum kebuka ya. Ini kalau kebuka bisa kemana gitu kita teman-teman? Gue lupa lagi.
aduh ngeluar kura-kura gitu di kiri. Gue gak ada Pokemon air. Pengen Staryu gak sih teman-teman? Daripada kita ngambil Abra gitu biar langsung dapat Psychic Water. Pancoran anjir. Udah amat lah gue sama yang gitu. Yaudah tangkap aja lah anjir. Lumayan aja dapet Charmander sama XP. XP, gue bilang tadi kan butuh leveling ya kita ya. Leveling dengan nangkap-nangkap Pokemon juga cukup sih. Midori level 17. Moonstone sih yang penting gimana ya. Level 5, 40, 30. Bagus nih Dorino dikasih Moonstone. Dia bakal jadi Nidoking. Tapi di sini tidak ada Pokemon teman-teman. Mana Pokemonnya? Ya Allah saya mau Pokemon. Squirtle, where are you Squirtle? Pokemon, warnanya burung lagi nyir. Manuk Dadali nggak ada apa Squirtle. Cewek gua, cewek ah. Lu Pokemon baru berapa ya? Belum 50 kayaknya, teman-teman. Pidgey lagi yang keluar tuh. Di sini lawan trainer lagi. Ah, gendut. Masih lu ah. Dapat lagi anjir yang loncat gitu. Oke banget. Kayak Pikachu level 14, main. Miot, Venonat, gitu mulu ya tadi ya. Bellsprout, congcorang, anjir keluar dari tadi teh. Gue masih penasaran dah kenapa gak keluar ya Squirtle-nya ya. Kalau kita balik ke rute 3 dulu ya guys, ambil Charmander daripada ngambil yang disono, nah lama. Kaget gue, goblok kucing. Sumpah gue dari tadi lagi hoki mulu apa gimana ya. Pokemon gak ada yang keluar loh. Masuk semua. Pidgey gue level 17 guys. Dapat Ross ini buat healing teman-teman. Ambil tukar santainya. Buat nambah darah nih. Level berapa ya dia jadi Pidgeotto ya? 20 apa? 18. Kucing lagi. Bosan juga gue ngeliat kucing lama-lama. Gila loh, gue nungguin yang ada di sini aja Charmander kagak keluar-keluar anjir. Tapi emang langka sih. Itu dapat Bulbasaur tuh hoki banget kemarin kita, sumpah dah. Sejauh mata memandang, saya tidak melihat adanya. Lawan hiker lagi. Dia habis dari MT Moon. MT Moon itu gunung bulan yang tadi teman-teman, yang ada Clefairy dan lain-lain gitu, Hiker Franklin. Onyx, iya gue belum nangkep Onyx. Mau nangkep Onyx dulu gak? Kita ke cave dulu deh. Tapi Onyx dev-nya gede banget nih sumpah. Masih gak kerasa. Anjing. Rock Ground, gue baru ingat. Double super efektif. Oke, Visor, Fine Wave lagi. Dapat Razor Leaf, enak sih ini Visor. Razor Leaf dong, Ivysaur. Kita balik aja kali ya, sekalian nyari Onyx. Masih berharap Squirtle loh gue, sumpah. Sebenarnya Squirtle dari tadi anjir gak ada mulu.
Bodoh. Bodoh. Bodoh, 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 bodoh. Bodoh amat sama Squirtle. Bodoh amat sama Squirtle. Saya mau pergi saja. Squirtle si pengkhianat. Di sini ada enggak ya? Taunya ada Charmander anjir. Durit ya mah. Kanser. Nah, susah kemarin tangkapnya. Asli gue lagi hoki mulu kayak dari tadi nangkap ya. Masuk, masuk, masuk. Blep, blep, blep. Masuk, masuk, blep, masuk, blep. Spearow. Anjing. Kaget anjir tikus. Tikus lagi anjir. Tikus kantor. Mainnya kemana ya gue ya? Jah, kagak bisa naik lagi gue. Ada pokeball cuy. Gue gak bisa naik lagi nih. Oh ada itu di ujung cliff. Gede tikusnya. Tikus kantor. Tes. Lah iya gue gak bisa naik ke atas teman-teman. Nih ketemu tikus lagi gue. Run away aja lah, bodo amat aja. Iya teman-teman, gue bebek nih di dia. Ini naik ke atasnya gimana ya by the way Baswe? Kita gak bisa balik teman-teman ke atas. Harus ngebaresin quest Arulian City dulu. Oke deh teman-teman, gue udah gak kuat pusing anjir. Tadi ada something juga, ada yang harus gue beresin. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu aja videonya teman-teman. Walaupun kita hari ini gak ada dapet Pokemon langka ya, rada bete sih recordnya hari ini. Yuk, cek sekali lagi ya. Siapa tahu dapet Squirtle gitu kan sebelum closing. Siapa tahu keluar kan bebek lagi yang keluar. Ya, kesel gue. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa dipencet tombol like, share, subscribe-nya. I will see you soon at next Pokemon video.